guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi. So di video hari ini aku kembali akan beli jualan live TikTok yang penontonnya sepi, guys. Di sini aku coba cek live TikTok. Aku mau ketik aja makanannya. Terus kita tinggal search di bagian yang live. Nah, muncul itu yang live jualan-jualan makanan. Kalau kalian mau cari yang baju, pakaian, kalian tinggal ketik aja pakaian gitu ya. Apaan tuh? Hah? Apa nih? Ada yang jualan lambung ikan. Tapi view-nya rame sih. Lambung ikan? Apa kita beli aja? Tapi ini gak sepi sih. Cuma penasaran gak sih lambung ikan? Kok bisa ada nih jualan lambung ikan? Kita beli aja guys. Ini cuma buat kita seru-seruan ya. Ini bukan yang sepi ya. Wow, lambung ikannya gak murah loh. Lambung ikan harganya ini 77.000. Ada yang mungkin versi lebih kecil ya. Harganya 31.000. Kita beli yang 31.000 aja deh ya. Coba kita kemana? Kita coba lihat ya. Aku udah cek out ke lambung ikan aku komen. Kebaca gak nih? Soalnya kalau rame, kadang-kadang kan kelewat ya komennya. Aku dadi olah lambung ikannya iwak tahu campur terasi bunda. Ini ngomongnya bahasa Jawa, aku gak ngerti. Apa artinya dikasih bonus terasi ya? Soal di sini ada tulisannya bonus terasi. Kita langsung lanjut ya ke yang sepi. Ini banyak banget loh yang jual ini guys. Ini tadi aku aja udah lewat berapa kali. Terus kemarin-kemarin asal aku nonton live pasti ada jualan ini. Sebenernya aku udah pernah review tapi merek yang lain ya guys. Di makanan viral TikTok part 3 ya? Part berapa gitu aku tampilin aja di sini guys. Cuman yang merek lain yang ini aku belum pernah sih. Ini guys, nemu lagi yang jualan coklat-coklat kiloan ini. Ini yang nonton lumayan lah, 6 orang. Lumayan sepi maksudnya ya. Ini sekarang tinggal 5 orang. Kita check out aja kali ya. Karena bermunculan terus. Apakah itu tandanya aku harus beli? Nih, aku mau beli yang ungu. Yang ungu itu yang Collins. Nih guys. Nah, aku pernah review yang ini, yang Dunia Go Crunchy. Enak sih, mari kita coba ya yang ungu lebih enakan mana gitu ya. Mari kita check out. Saatnya kita komen. Kak, sudah check out Colin. Sekarang yang nonton tinggal 4 orang guys. Aku kaget dia kasih sound effect yang tepuk tangan gitu loh. Itu gimana caranya ya? Makasih Kak Pebi udah mampir ya Kak ya. Followersnya Kak Pebi udah 99,5 kawan, mantul banget mampir di live ku. Karena tinggal 2 orang. Ya Kak ya. Kakak udah mau lirik nih, udah mau lirik ke aku. Kakak udah mau lirik ke aku ya, penontonku yang masih sedikit ke aku ya. Kak Pebinya udah banyak nih, udah banyak followersnya loh. Makasih banyak ya Kak Pebi ya, makasih banyak. Aku follow Kak Pebi aja lah. Ya malah follow aku guys. Makasih ya Kak Pebi. Aku jadi, aduh, jadi kayak terharu gitu ya. Maksudnya dia kayak, makasih Kak Feby udah mau masuk di live aku yang penontonnya sepi. Aku kok jadi mau nangis gitu ya, aku terharu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada yang jual cuanki, 6 orang yang nonton. Tapi dia jualnya paketan gitu ya, banyak banget. Jadi dia itu jualan cuanki instan, tapi langsung sepaket gitu 12 bungkus guys tuh. Banyak banget. Ya udah kita beli aja, nanti kita bagi-bagi ya, kita makan bersama ya. Nih, sekarang yang nonton 4 orang, mari kita check out. Udah check out ke etalase 1 aku komen. Untuk Kak Febri sudah check out ke etalase 1, siap Kakak. Kami akan memproses secepatnya ya Kakak. Semoga paketannya cepat sampai dengan aman dan selamat. Oke, kita langsung lanjut. Oh ya, please kalian komen di bawah ya. Kalian pengen aku beli live jualan TikToknya apa? Di part 1 aku udah pernah beli yang jualan baju. Part 2 udah pernah beli yang makanan. Yang kali ini makanan lagi. Karena aku bingung mau beli apa gitu kan. Komen ya guys, siapa tahu kita bisa bikin di video selanjutnya. Guys, lucu banget. Ini ada yang live, penontonnya 4 orang. Dia jual teri crispy. Terinya jadi gembung. Terinya kayak satu-satu ditepungin, digoreng. Jadinya teri crispy gembung ini lucu. Aku check out. Penasaran banget, ini lucu-lucu ya. Ada lambung. Tadi lambung apa? Lambung goreng atau lambung crispy? Sekarang ada teri crispy. Aduh, ongkirnya sama. Harga terinya sama, guys. Terinya 21.000, ongkirnya juga 21.000. Ada voucher-vouchernya, mari kita klaim ya. Di sini ada teri crispy original dan ada yang balado. Nanti kita coba ya mana yang lebih enak ya guys. Oh ternyata check out 2 malah dapat free ongkir. Oke, aku kan sudah order nih, aku mau komen dulu ya. Sudah check out teri ori dan balado.
sudah check out Teri Ori dan Balado. Makasih kakak Pebi, semoga rezekinya makin lancar dan berlipat ganda. Amin. Oke guys, kita tunggu aja paketnya buat datang. Nanti kita akan review seperti biasa. Kalau enak, aku akan tampilin nama tokonya. Kalau tidak rekomend, aku akan blur aja ya. Oke guys, ini dia paket-paketnya udah datang. Kita langsung aja dari paket yang pertama. Ini yang bukan live sepi ya. Ini live-nya rame, cuman aku penasaran aja. Dia tuh jual lambung ikan. Nah, setelah kemarin aku beli nih ya, sambil menunggu paketnya datang, aku sempet cari-cari tahu, ternyata lambung ikan biasanya juga disebut gelembung ikan. Katanya itu berfungsi banget kayak sebagai kolagen gitu loh. Pas udah begini aja lumayan amis gitu ya, aroma ikan lah. Kok lebih ke aroma terasi. Oh iya, ada terasinya ternyata. Wow, penciumanku tajam sekali ya. Ini kerupuknya harganya Rp32.000 kemarin. Isinya itu 100 gram ya guys. Wow, aku langsung tuangin aja ya. Wow. Jadi penampakannya tuh kayak kerupuk-kerupuk biasanya, cuma emang aroma ikannya ini wangi banget. Kayak kerupuk ikan, kayak kerupuk udang gitu yang biasa kita makannya, aromanya seperti itu. Oke, kita langsung aja coba ya. Enak sih, bener-bener kayak kerupuk ikan, kerupuk udang gitu. Jujur nih pertama kali aku makannya. Mungkin kalau di rumah makan ada, tapi aku nggak tahu ini lambung ikan. Mungkin aku pernah makan, cuman aku nggak tahu namanya gitu kan. Nah, kalau untuk rasanya sih familiar ya, seperti kerupuk ikan pada umumnya aja. Enak sih, gurih rasanya, sedikit asin ya, yang nggak terlalu asin banget gitu. Enak banget, ini pakai nasi enak ya. Pakai nasi anget. Rp30.000 segini, menurut kalian murah atau mahal? Komen di bawah ya. Oke guys, ini dia paket berikutnya. Ini yang kemarin live-nya paling sepi ya. Cuman terakhir kayaknya 2 orang yang nonton. Gak apa-apa, kita doakan aja. Memang live di TikTok itu lumayan sulit ya mengumpulkan viewers. Saya juga tahu itu rasanya seperti apa. Makanya aku mau meramaikan yang jualannya sepi. Tetap semangat ya semuanya yang jualannya belum rame. Jujur sih aku emang udah lama penasaran sama si selai coklat Collins. Lucu, dia tuh ember guys. Sebentar ya, ini tuh dilakban. Aman banget ya pengemasannya. Ini aku rekomen nih pengemasannya. Begini guys, lucu ya. Jadi ini harganya murah banget, cuma Rp40.000. Selai coklat sebanyak ini satu ember. Oke, kita langsung aja buka. Satisfying banget. Wow. Wow guys, banyak banget dong, full. Dan dia kayak ada bulir-bulir crunchy gitu. Coklat pasta dengan malt crispy choco crunchy. Wow, ini 1 kilo guys, ternyata aku baru sadar. Oh iya, kalau kalian ikutin video aku, kalian pasti tahu aku pernah review juga selai coklat yang ini. Dua memang viral ya, ibaratnya mereka tuh kayak saingan gitulah di TikTok gitu viralnya. Mana yang lebih enak gitu? Soalnya kalau nggak salah, di seller yang jual ini juga dia ada jual ini. Jadi nanti aku bisa kasih rekomendasi juga. Mana lebih enak menurut aku? Oh, dia teksturnya beda ya. Kalau yang si Colin ini tuh, ini tuh crunchy-nya lebih banyak daripada coklatnya. Kalau ini coklatnya lebih banyak daripada crunchy-nya. Gitu ya guys. Langsung aja ya. Langsung hap ya guys. Enak sih, dia nggak terlalu manis gitu. Padahal aku makannya 1 sendok. Terus crunchy-crunchy-nya tuh bikin nagih banget. Oke, karena aku udah lupa ini rasanya gimana, kita coba lagi ya. Ini warnanya dia lebih pekat ya guys. Ibaratnya ini dark coklat, ini milk coklat. Ibaratnya seperti itu ya. Ini diabetes nggak nih 2 sendok coklat? Oke, jadi kalau untuk yang si Dunia Go Crunchy, dia lebih manis. Soalnya kenapa? Coklatnya lebih nyoklat banget lah. Coklatnya lebih banyak si Dunia Go Crunchy. Kalau untuk kalian mau yang crispy-nya lebih banyak nih dan nggak terlalu manis, bisa pilih si Collins ini. Cuma untuk rasa, ini lebih nggak terlalu manis, lebih cocok di aku. Yang si Collins ini. Dua-duanya ini bisa dibeli di toko yang sama. Di sini. Ting!
Bantu ramein ya guys. Oke, berikutnya. Mumpung lapar, ini udah ada 12 piece cuanki. Ini harganya Rp40.000 kemarin pas beli. Dia emang jualnya paketan soalnya. Nggak bisa beli satu, tapi beli satu juga habisin ongkir ya. Mending langsung beli paketan, bisa bagi-bagi. Wow, wow. Kenapa aku kayak wow banget? Karena dia tuh kelihatan fresh banget. Memang ini tadi baru nyampe. Benar-benar tadi kayaknya jam 11 baru nyampe dan sekarang jam 1 ya aku langsung review. Jadi masih fresh banget. Lihat aja tuh jeruk-jeruknya pada fresh gitu. Biasanya tuh dapat yang busuk-busuk. Wow, ini sangat menggugah selera sih, sangat wangi. Berarti ini 40.000 satuannya jadinya berapa ya? 40.000 bagi 12. 3.000. Kalau 3.000 segini banyak ya. Kita langsung masak aja. Satu aja deh ya. Soalnya kita nanti masih mau review yang lain. Oke guys, sambil menunggu ya airnya lagi dimasak, kita masukin dulu bumbu-bumbunya. Jadi ini dapat pilus. Pilusnya gede-gede gitu loh. Lucu banget. Kayak pilus yang udah ngembang. Cuanki udah agak retak tapi enggak apa-apa. Tetap kelihatan super fresh. Terus ini kita dapat bawang goreng. Dan pastinya dapat micin bumbunya. Untuk cuanki tahunya dapat 1, 2, 3, 4. Yang lainnya ini kayak mangsit-mangsit mininya gitu. Oke guys, jadinya aku masaknya 2 bungkus. Soalnya sebungkus terlalu sedikit ya. Sesuai harga lah. Kita campurin dulu semuanya. Ini bawang goreng. Ini cabenya. Gak ada yang gak masukin semuanya. Banyak banget soalnya. Ini dia micinnya. Tapi kayak sebungkus aja ya. Soalnya kan aku kuahnya gak tahu banyak. Nanti kalau kurang baru kita tambahin. Pilusnya terakhir. Tuh, pilusnya gede banget loh, lucu. Segede ini pilusnya. Darling. Wow, tapi 2 bungkus 6.000 sebanyak ini sih sangat worth it lah. Langsung cobain dulu. Dari ini ada cuanki lidahnya. Bisa dibilang ini termurah sih yang pernah aku beli. Terus yang aku salut, dia tuh kan fresh banget. Gak pernah aku dapat yang se-fresh ini kalau aku beli dari online gitu ya. Tuh, ini aku mau coba yang tahu. Enak sekali. Ada pangsit mini. Overall nih enak banget. Pecinta cuanki boleh banget cobain. Atau kalian buat stok di rumah anak kos juga. Murah banget soalnya 3.000. Ya nilainya 10/10 lah ya. Oke guys, lanjut. Ini dia paket terakhir. Ini adalah teri crispy. Wah, wow, packagingnya aman sekali ya. Udah pakai box, pakai bubble wrap. Ini dia guys, ini lucu banget. Kayak toples kue nastar gitu, tapi versi kecil gini. Ini teri crispy yang balado harusnya, yang agak pedas ya. Terus ini dia teri crispy yang original. Wow, penuh banget. Wah, ini harganya Rp21.000 ya. Terus ini yang balado harganya Rp22.000. Cuma beda 1.000 aja ya. Wangi sih, ini pas udah dibuka wangi ikan teri banget. Wanginya juga yang fresh gitu. Wow. Oke guys, ini aku ambil satu yang lumayan gede, yang lumayan gembung. Lucu banget kan ikan terinya kayak badut kalau aku lihat. Ngembang-ngembang gini. Aduh, saking kecilnya ya. Enak loh. Enak banget loh. Dia asin, namanya juga ikan teri. Tapi tidak begitu asin. Pakai nasi ini enak banget loh. Kayak nasi anget aja pakai ini. Wow. Langsung aja. Gak keras sama sekali. Ini bocil kayaknya bakal suka deh. Ini yang balado ya. Dia baladonya juga yang gak merah-merah banget gitu. Ini penuh banget susah ngambilnya. Ini guys yang balado. Lagi guys, yang balado enak banget. Aku sih prefer yang balado. Meskipun ini dua-duanya enak, tapi yang balado lebih ada kayak bumbunya gitu lah ya. Kalau ini kan ya original aja, tepung aja gitu. Kalau ini kayak ada rasa sedikit manisnya, sedikit pedas, tapi enggak yang kayak nyegrak gitu, enggak. Oke deh guys, segitu aja video aku hari ini nge-review makanan yang aku beli di live jualan TikTok yang sepi. Disclaimer dulu, mungkin ini juga kebetulan aja pas aku nonton live-nya lagi sepi dan aku tertarik dengan barang yang dijual, jadi aku beli. Kita doakan aja
di live-live berikutnya yang jual ini tuh live-nya pada rame yang nonton dan pada rame juga yang beli. Kalian juga bisa bantu beli kalau misalkan kalian tertarik. Thank you so much for watching. Jangan lupa komen di bawah, next aku harus bikin video apa lagi ya. And I'll see you in my next video guys. Bye. Aduh, lupa bawa roti. Kita pakai apa? Wow, dia ngomongnya bahasa Jawa, aku nggak ngerti. Ini diabetes nggak nih 2 sendok coklat?